Nah, sekarang kita lagi ada di Balikpapan baru, teman-teman. Tuh. Banyak sekali tuh di depan Arta. Makan bakso viral ya. Tuh kakak. Coba lihat dulu. Kakak lihat-lihat loh ya, ada mobil stop. Nih. Oke, ada yang main? Barangkali mau main atau main musik dengan senang hati ini. Awas, dilihat ada mangkok loh. Nah ini ada tempatnya di depan Arta. Semuanya itu sekalian mampir ke Pahala Bakery. Hah? Bentar. Iya bentar ya. Kakak sini nak, kesana nak, sampai situ-situ. Kita mau pesen dulu guys, kita beli dulu. Jadi ini guys, bakso viralnya itu. Nah ini bakso pakai telur, yang ini baksonya gak pakai telur. Terus kerupuknya pun kita bebas ambil sendiri-sendiri, cuman ya tahu diri lah. Jangan mentang-mentang ambil sendiri terus habisin. Iya ini lime, ini sambalnya. Ini antrinya, tapi masya Allah kalau mau kesini, kalau lapar banget mending gak usah. Cuman kalau kalian mau santai-santai oke lah, soalnya antrinya bonjong banget guys. Jadi kalau gitu kita mau makan dulu. Tuh adik sudah bangun juga. Kakak cuma mau makan mie katanya, soalnya tadi dia udah banyak makan snack sama makan salome. Yaudah kalau gitu kita makan dulu. Ya mau jalan-jalan. Hai teman-teman, welcome to Shakatina Channel. Today aku mau makan mie sama bakso. Bakso yuk ikut sama kakak. Kentang. Ikut kakak beli bakso yuk. Yuk. Okay. Sama mie coklat. Okay. Nah sekarang kita mau pesen mie ayam sama baksonya dulu teman-teman. Mie ayamnya teman-teman ada baksonya 3. Nanti kerupuknya, sausnya terserah kita suka-suka ambil sendiri. Terus ini kakak, terus ayam, adik. Nah ini udah jam 4, jadi di sini tuh sore makin ramai banget nanti. Makin sore tuh di sini tuh full. Ini tempatnya di samping Arta. Arta berapa ini ya? Arta 2. Pokoknya di samping Arta dekat. Berarti pahlawannya samping Arta sih. Pokoknya dekat sana, depannya sama rumah sakit mata. Nah, itu rumah sakit mata. Nah, kalau gitu kita makan dulu ya teman-teman. Makan dulu, ayo teman-teman. Iya. Ini kata tidak ambil tisu. Oke, stop ya. Gak apa-apa. Biar di situ aja nanti kenapa kan? Nanti. Susah nih kalau makan banyak. Ajak anak kecil. Jadi satu sendok. Dipanggil satu sendok. Dipanggil. Dibeli mie ayam karena kemarin kita sudah nyoba baksonya. Sekarang kita nyoba mie. Okay, ready? Yeah.
Harusnya kalau cuma untuk kayak minum gitu khaslah, cuman kalau untuk makan yang atau yang kebakaran, kalau cuma pas itu nggak pernah. Boleh sini kan. Alhamdulillah.
Belum apa? Kamu sedikit banget. Sedikit. Nggak tahu kak. Kalau mie yang di sini persisnya seberapa? Kalau mie ayam ya? Ada. Yo kok sudah madep sana. Mana madep sana? Sudah. Masih pengen nambah. Satu porsi lagi. Nambah dulu. Mau nambah dulu teman-teman. Mau nambah satu porsi aja. Pengen pentolnya gitu loh. Aku mau pesen dulu ya. Aku nambah lagi teman-teman. Nambah bakso. Itu bakso besarnya satu, bakso kecilnya ada 5. Ini aku cuma pakai mie putih. Aku pakai soalnya aja karena aku enggak terlalu suka mie kuning. Kalau gitu, nah ini masih ada sisanya tadi tuh. 1 2 3 4 mangkok. Ya kalau gitu, kita lanjut makan lagi. Sekarang kita mau makan bakso. Tadi udah aku campur sama sambal. Soalnya aku pikir kakak pasti udah gak enak. Tapi mie nya ini kayak, soalnya bukan mie soun yang putih kecil-kecil itu ya, tapi mie soun itu kayak mie soun, kayak mie bihun gitu, lebih ke kayak soun bihun beras kayak gitu. Ini tebal-tebal kan. Nggak tahu, baru mau makan. Soalnya kayak soun yang harus yang digoreng ya, bukan soun buat sop ya. Kalau itu mau ikut main sama itu nah. Itu boleh sama girl tuh. Ya kan? Mau ikut main peta umpet. Teman-teman, mau ikut mainan boleh enggak? Satu. Kakak itu enggak berani ngomong kalau sama orang. Dek, boleh enggak kakak mau ikut main? Kakak ikut main gitu. Enggak mau ngomong dia. Tuh guys, saya itu lagi nontonin anak-anak main, dia itu mau ikut main cuma enggak berani ngomong. Ya, makan dulu ya. Kakak nonton apa aja sini makan ininya? Hah? Makan snack-nya aja mau. Temannya enggak ngerti, temannya dipanggil aja takut, dikiranya mau diapain. Nyambang, no, turun. Dikiranya mau diculik kali. Dipanggil aja takut. Oh iya. Yang asem. Gak bisa, pelan-pelan loh, kamu kurang ya. Minyak gak cocok. Enak sebenarnya, cuman minyak. Berapa nom? Jadi minyak itu kayak rasanya kayak kurang matang gitu. Kayaknya enggak lembek. Kabarnya cocoknya main sama ini. Kakak. Nah, ini ada baksonya gede. Coba. Habis itu dia dipotain. Tinggal ibunya kuat-kuatan dia teret-teret. Penanya heboh sendiri.
Masih ada kadek? Ini kapan mau? Ini lemaknya. Baksonya enak. Enggak yang bakso urat. Juga karena enggak yang bakso lembut. Tapi kayak masih ada teksturnya. Dengan kelihatannya. Tolong dia ikut aja. Ikut mah. Enggak kerasa tempatnya. Antaranya 5. 6. 5. Besar 6. Yang besar 6. Iya, yang besar 1. Dari sana. Hilang nanti anakmu. Sabira main sama temannya, enggak tahu teman siapa. Enggak tahu hilang kemana anaknya. Lagi main ke tokong pecolnya. Belakang-belakang gedung-gedung ini lah. Belakang pohon. Bu, mana, Dek? Ketemu enggak? Enggak. Mana nak aku cari ya? Yuk. Adek. Ini ada gendong, dia cek ke sana tuh. Mana ditinggal tuh, cek ke mana? Dia yang jaga. Oh, kakak yang jaga. Mana coba ngerti? Kita sampai sini. Nggak lihat ini, bro. Aduh, garu-garu. Ngantuk, putra. Jalan yang kanan, kiri. Pelan-pelan. Enggak tahu. Cari. Baksonya kurang rekomend. Aku lebih suka mie ayamnya. Enak. Kalau pentulangnya enak. Cuman mungkin akunya yang enggak bisa bumbuin. Jadi kayak kurang. Jadi kayak kurang berasa gitu. Bumbunya dekat-dekat aja. Sebenarnya sini belakang aja. Ya, situ. Tepat. Ayo. Ayo. Minyak kurang? Enggak, biasanya empuk. Segitu dulu. Pulang hari ini. Jaga lagi. Ininya maju. Ya, iyalah dia jaga orang dia ketangkep pertama kali kok. Kalau gitu, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.